Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini kita nak ke pasar. Nak beli ayam sikit. Kita nak pergi pos barang. A few moments later. Okey, kita dah beli ayam. Oh, boleh tahan juga. 2 ekor RM36. Sekilo RM7.9. Aku main minta aje, cakap 2 ekor. Maksudnya seekor tu dalam sekilo, sekilo pula 2 kilo setengah lah. 2 kilo setengah seekor. Okay, tak apa. Jom. Okay, balik daripada pasar ni. Aku nak pergi post barang kejap. So, lepas tu bila sampai rumah aku akan unboxing 3 benda. So, kita tunggulah. Aku sampai rumah aku akan buat terus unboxing. Tapi sebelum tu kita sucikan diri. Sucikan diri ya. Bersihkan diri, mandi dulu. Semua, lepas tu aku akan unboxing barang. Okay, jumpa di rumah nanti. Salam. A few moments later. Hello, hello, hello. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome to GMAC Channel. Okay guys, hari ini hari ke-15 Perintah Kawalan Pergerakan. So, ini semalam aku dapat bungkusan. Aku order daripada Shopee. So, di apa, di post daripada China. So, aku nak unboxing ni hari. Aku unboxing terus. Aku buka bungkusan bukan apa sebab aku dah sanitize semua. Aku dah cuci. So, plastik tu terpaksa aku buang. So, yang ni aku dah sanitize. So, aku ada beli Ulanzi 112 LED. 112 LED yang ni. Lepas tu, apa, optical filter. Dan juga Ulanzi G8 5 untuk GoPro 8. So, tunggu. Aku akan unboxing selepas ini. Jom. Okay. Yang first kita akan unboxing Ulanzi Select 112 LED on camera light. Okay, ni lampu untuk kita buat vlog apa semualah untuk lighting kita. Okay, jom kita unboxing. Oh, dia bagi bag semua. Nampak lah. Ada dia punya bag. Cantik. Ada bateri. Kabel. Dan dia punya ni lah, user manual. Okay. Okay, ni dia bagi. Dia pakai, dia pakai magnet. So, dia bagi dua colour. Kalau kita nak pakai kuning, kita just cabut yang putih ni, letak di belakang, gantikan yang ni. Mudah. Cuma dia pakai magnet je. Okey. Jom kita cuba dah. Masukkan bateri. Macam mana masukkan ni? Oh, masukkan dah ni. Tolak. Alright. Jom kita test lah. Test. Test dulu. Okey. Terang. Nampak. So, kalau kita tengok yang kuning pula. Okey. Bateri dia, so, kita tutup. Agak kalau kita tak guna, kita just tutup balik. Okey. Okey, ni untuk kabel dia. So kita boleh charge. Kalau kita tak nak pakai bateri charge, kita boleh pakai bateri AA sebanyak 4 biji. Okey. So kita simpan dia dalam casing dia. Kita boleh guna. Pada mana dia pasang? Okay.
Yang kedua dan ketiga kita nak unboxing ulang ZG85 dan optical filter. Sebab optical filter ni kita akan gunakan ke G85 ni. Okay, ini untuk kira body lah, body cage lah, cage untuk GoPro 8. Nampak tu, GoPro 8 block cage. Right. Okay, jom. Jadi begini. Oh, ini dia punya kupon. Wow, kita dapat kupon di stiker. Kita bagi stiker. Oh, ada stiker. Okay, dia bagi Allen key. Oh, ada dia bagi kaki untuk GoPro, untuk pakai dia punya apa nama ni, GoPro punya tripod. Right. Oh, dia dah pasang siap-siap. Kalau kita tengok dalam YouTube yang selalunya dia belum pasang, tapi ini dia dah pasang siap-siap. So mudahlah kerja. Nampak dia dah pasang siap-siap. Ini extended untuk tinggikan mikrofon. Sebab bila kau pasang kamera, kadang-kadang mikrofon punya boom tu, dia punya bulu-bulu tu boleh tertutup kan. So dia extend bagi tinggi. Ataupun kalau nak letak flash pun boleh, lighting atau flash lah. Ni lagi satu boleh letak. Boleh letak. Contohnya, sekejap aku buat yang tadi. Contohnya, aku ambil ni. Nampak? Pusing. Nampak? Boleh letak macam tu. Si. Memang steel betul. Okay, ini yang kukuh. Ini dia punya pintu. Macam mana buka pintu ni? Tarik. Oh, susah betul. Just tolak. So kau masukkan dalam ni GoPro. Masukkan ni dan tolak je. Nampak? Senang. Simple. Okay. Oh yeah, ini pula 52mm. Apa 52mm filter. Filter ni kau nak elakkan daripada, untuk lindung daripada calar lah kita punya GoPro. Just pusing. Aku nak tunjuk pasang GoPro pun tak boleh sebab aku tengah pakai GoPro ni kan. Okay, so buka lah. Aku unboxing hari ni. Bagus, kualiti dia menarik. Boleh, aku memang suggest untuk benda ni. Dan lampu ni, dua benda ni. So memang aku suggest lah. Harga pun murah. Yang ni pun harga boleh tahan. Apa-apa boleh tengok dekat Shopee lah. Aku pun beli kat Shopee. Okay, itu saja untuk hari ini. Hari ke-15 Perintah Kawalan Pergerakan. Okay, Assalamualaikum. Bye-bye.